Halo guys, selamat datang di channel Eskesindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara daftar di OVO Invest. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu masuk ke aplikasi OVO seperti ini ya. Oke, sudah berhasil login ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini adalah saldo saya masih ada 17.000 ya. Nah, di sini untuk melakukan investasi di OVO, kalian tinggal klik aja yang menu invest ya. Selanjutnya kalian bakal dibawa ke menu OVO Invest ya. Jadi di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya, mulai investasi dengan yang pasti. Nah, di sini ada 4 poin yang bisa teman-teman baca ya. Jadi yang pertama mulai dari Rp 10.000 ya. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan investasi dengan modal 10.000. Kemudian untuk proses jual dan beli itu tidak dikenakan biaya ya, alias gratis. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung cairin ke OVO Cash ya, secara gratis juga. Kemudian untuk registrasinya singkat dan nggak ribet ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk OVO Invest ini dia kerjasama dengan Bareksa ya, yaitu tempat untuk melakukan investasi reksadana ya. Jadi dia kerjasama dengan Bareksa. Nah, di sini untuk daftar kalian tinggal klik aja yang mulai ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu syaratnya ya. Kalau misalnya sudah, kalian tinggal klik aja yang menu checklist seperti ini. Kemudian di sini kita akan lanjutkan. Nah, di sini kalian bisa baca ya profil resiko yang akan kalian pilih. Nah, di sini misalnya di sini kita akan melakukan investasi 3 tahun sampai 5 tahun ya. Nah, di sini kemudian di sini jawaban jika nilai investasi kamu turun 15%, kamu akan jual semua ya. Jadi, kalau misalnya turun dari 15%, maka kita akan melakukan penjualan. Nah, bisa kalian bebas ya untuk memilih di sini, tapi di sini saya akan jual semua. Nah, selanjutnya kalian bakal disuruh untuk memilih investasi yang pernah teman-teman lakukan. Nah, misalnya di sini saya sudah pernah melakukan investasi saham, kemudian reksadana sudah juga, kemudian deposit juga sudah. Obligasi belum ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini teman-teman bakal diminta untuk mengisi data diri teman-teman ya. Jadi di sini kalian lengkapi aja, misalnya pendidikannya itu sarjana, kemudian pekerjaannya teman-teman bisa pilih sesuai dengan keadaan sekarang ya. Misalnya di sini saya pilih aja yang swasta, kemudian penghasilan per tahun ya. Yaitu 10 sampai 50 juta, kemudian sumber pendapatan itu gaji, dan kalian pilih ya tujuan dari investasi teman-teman. Misalnya di sini kita pilih aja yang keuntungan dari selisih harga ya. Selanjutnya kita kirim aja seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bakal dibawa ke tampilan seperti ini ya. Jadi di sini akun kalian bakal diverifikasi ulang ya. Jadi untuk OVO Invest-nya itu bakal diverifikasi ya. Jadi untuk proses verifikasinya itu minimal 1 hari kerja ya. Jadi di sini kalian tunggu aja sampai diverifikasi ya. Oke, saya kira cukup jelas ya mengenai cara daftar di OVO Invest. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, see you next time di video berikutnya.